Kuat adalah cara bagaimana membuat keputusan sebagus ini. Oke, saya akan bantu video ini. Anda harus jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Oke, selamat menonton. Ini aku lukisannya aku salin ya, habis itu aku benerin. Baby, just say it. Ini semuanya warnanya aku nggak bisa ngasih tahu. Coba ngasih tahu cara bikinnya aja, nggak ngasih tahu jenis-jenis warna apa aja yang dipakai. Ini pasti kalian tahu pink, kuning. Ini tuh merah ya, cuman merahnya dibikin muda banget nih. Muda banget, tapi nggak kayak oranye tuh. Sebenarnya merahnya nggak kayak merah muda kayak pink gitu. Sini aku gambarnya tetap caranya sih, aku pernah gambar anime di kertas langsung. Itu aku gambar hariku. Hariku tahu kan yang di Shin Bin House itu. Nanti aku kasih fotonya. Tapi aku nggak ngasih tahu ya cara bikinnya. Susah banget itu. Untuk backgroundnya tuh kalian pakai apa ya namanya? Dan ajaib. Nih untuk ini aku sama kayak yang ini nih guys. Nih pencet yang ini nih kan alatnya pencet nih pen ya. Lalu pencet tongkat sihir. Tuh pengenaan celah. Jadi kalian nggak perlu ini tinggal pencet begini. Tuh kan? Kan? Nggak perlu susah-susah sekarang. Sekarang kalian bisa menggambar dengan tenang di Wispen. Ini pun gak cara gambarnya mudah kok, gak susah. Maaf kalau masih ada warna putih-putih. Dan ya yang sisanya yang jelek-jelek itu mohon maaf banget. Karena aku tidak ketidaksengajaan karena konsentrasi banget guys. Seperti itu warnanya. Dan itu pun baru satu lukisan doang. Itu aku ambil lukisannya dari Google. Abis itu aku salin. Aku screenshot. Habis itu aku lukis di sini karena kan belum ada warnanya, jadi aku lukis mungkin warna matanya warna pink kali ya pikiran aku, karena mata sebelahnya nggak kelihatan ya udah jadi sebelahnya warna pink, sebelahnya juga harus warna kuning tuh. Ya udah guys, cuman itu doang. Dadah.